Serat paling terkenal, Serat Kolotijo. Kalau di Jayabaya, di Jongko Jayabaya itu sebutannya bukan Kolotijo tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotijo, Tido itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotijo. Mungkin kayak hari ini kan Kolotijo. Sing benar mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana, itu zaman Kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis Kolobendu, Kolosubo. Tapi kok habis Kolobendu, Kolotijo. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari Kolotijo ketemu Kolobendu, terus ketemu Koloyugo, susah terus, enggak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ronggowarsito. Ratune, ratu utomo. Patihe, patih linuwe. Pranayoko tias raharjo. Panekare becik-becik parandine tan dadi paliasing Kolobendu. Mandar mangkin andadoro rubeto angribeti beto-beto ardaning wong sak negoro. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama. Kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi. Iya. Patihnya juga, patih linuwih, patihnya sangat berkualitas. Mbah patih iki sapa? Jokowi apa Setia Novanto apa sapa lah. Itu kan orang berkualitas semua, dokter kabeh, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya, coba dicek, enggak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar Kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau enggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul gak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh ngono wae diajak opo wae manut. Gini ya, ya. Iya. Pinter ki malah nyusai. Kerepotan-kerepotan makin menjadi. Lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri, yang dosen punya anggara murkanya sendiri, yang buruh punya anggara murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk anggara murka. Itu zaman Kolotijo. Dan ini yang bikin sumpek Ronggowarsito. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan noratahan, yentan melu anglakoni, boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, beja-bejani wong kang lali, luwih bejo kang eling lan waspodo. Ini bait yang paling terkenal dari Ronggowarsito. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini pujangga yang bisa kayak gini.
Kalau kita agak susah. Kalau kita enggak korupsi karena enggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggo Warsito mengeluh. Zaman edan, kalau saya enggak ikut edan, enggak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, enggak tahan aku. Kalau aku enggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, enggak kuat. Kalau kita kan enggak. Kalau kita enggak korupsi, terkucil aku. Karena enggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi, zaman edan bagi orang baik-baik, pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya enggak tahu kalian layak enggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi melu edan ora tahan. Ya kan? Opo iya kalau kalian ikut edan enggak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika enggak edan kamu enggak kuat. Harus edan. Karena kalau para pujangga alasannya enggak kuat aku. Jane yo iso wae dia ikut edan tapi enggak kuat saya edan. Tapi kalau enggak ikut kok ya enggak. Dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu seuntung apapun orang yang edan, pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar, di banyak buku ada, kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu? Ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Sakadare linakonan mung tumindak moro ati anggretan dadi perkara. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihing reh rahayu sinambi budidaya kanti awas lan iring kanti kaesti antuo permanen sukmo. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, saisamu, sakmampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan. Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan, ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri, kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah, subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat, rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita agak ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye, apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku nek ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan. Sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotido. Ini sama, serat Sabdo Jati isinya mirip. Zaman rusak. Jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya.
Kalau dia meniru, hidupnya menderita. Kalau tidak meniru, hidupnya menderita. Kalau meniru, hidupnya akan hina. Hitungan saya 4 apa 5 seratnya Ronggo Warsito itu mengeluhkan zamannya, karena dia ngalami ketika mulai Pakubuwono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara. Dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda. Oke. Ada solusi lagi dari Ronggo Warsito. Kapan sih zaman ini selesai? Waluyone benjing yang wis ono wiku memuji ngesti sawiji sabuk lebu lirmat jenun gali betan tudang tuding anacahaken sakehing wong. Selesainya zaman itu besok kalau muncul wiku yang memuji ngesti sawiji bersabuk debu seperti orang gila hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Ini isyarat zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku. Wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan pendeta, tapi sebenarnya maksudnya biksu. Biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia. Biksu itu kan pakaiannya saja kuning-kuning. Dia tidak pernah memperhatikan bajunya ganti merek apa, fashion show apa, enggak. Dia bajunya kayak gitu terus. Dunia tidak menarik lagi. Makan juga dari minta-minta, dikasih orang, dan kadang-kadang campur gitu. Mungkin yang dari sini ngasih rawon, tiba-tiba di sana ngasih pecel, yang di sana itu bisa campur jadi satu, dan bagi dia tidak masalah. Karena dunia sudah tidak, dia enggak jatuh cinta lagi sama dunia. Itu wiku. Jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia. Pemimpin Satrio Pinandito. Jadi satria yang pendeta, yang biksu, yang tidak ngincer dunia, juga tidak tergoda oleh dunia, yang memuji ngesti sawiji, yang fokusnya, yang dia puji, yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawiji, kesejatian yang satu. Yang dia takuti, yang dia gandoli hanya Tuhan, hanya Allah, bukan yang lain. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, alamat zaman akan segera waluyo, segera sembuh kekacauan ini. Bersabuk debu seperti orang gila. Maksudnya apa? Karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik, maka dia kayak orang bersabuk debu. Jadi tidak wow. Jadi tidak, sangat sederhana. Jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila. Jadi harusnya presiden itu jas-jasan, pakai dasi, wangi-wangian, gayanya kayak orang kaya, pesawatnya, mobilnya merek apa, tapi dia sudah enggak kepincut sama itu semua. Sederhana. Dia orang yang sudah tersadarkan, tercerahkan, makom spiritualnya tinggi. Hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Cuma jangan kaget, orang ini akan memanaskan telingamu. Orang ini akan sering bikin kamu kaget, karena dia tidak takut apapun. Kalau benar dia bilang benar, kalau salah dia bilang salah. Kebenaran itu sering menyakitkan. Maka dia disebut hilir mudik menunjuk sana sini menghitung banyak orang. Jadi dia dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik, tidak bikin dia kepincut, sehingga dia sangat berani. Yang benar diomong benar, yang salah dia omong salah. Dan itu menyakitkan telinga. Dianggap orang gila. Jadi katanya Ronggo Warsito, besok kalau ada wiku memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun gali bedan tudang tuding
anacahaken sakehing wong, maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi.